Baru-baru ini viral di media sosial seorang bayi meninggal diduga usai melakukan sesi foto newborn. Diduga adanya malpraktik yang dilakukan oleh pihak klinik di sebuah klinik di kota Tasikmalaya. Bayi prematur seberat 1,5 kg itu diduga tidak dirawat sesuai prosedur. Bahkan pihak keluarga menyebut bayinya turut dimandikan sebelum melakukan sesi foto newborn. Semua ini dilakukan pihak klinik tanpa sepengetahuan keluarga korban. Kabar meninggalnya bayi prematur ini viral di media sosial usai dibagikan akun Instagram Nadia Anastasia Silvera pada Sabtu 11 November 2023. Pemilik akun yang juga sebagai kakak dari ayah kandung korban menceritakan pengalaman pahitnya usai menggunakan jasa di klinik tersebut hingga adanya dugaan tindakan malpraktik. Diketahui bayi tersebut lahir secara prematur pada Senin 6 November 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun keesokan harinya pihak klinik mengembalikan bayi tersebut ke pihak keluarga. Mereka mengatakan jika bayi itu tidak perlu dirawat lebih lanjut. Pada saat jam 8 lewat 30 bayi disuruh pulang, tidak dikasih surat kepulangan dan berkas-berkas apapun bekasnya. Dikutip dari surat yang berisi aduan yang diunggah akun Instagram Nadia Anastasia Silvera. Surat aduan yang dibuat oleh suami korban Erlangga Surya Pamungkas dan ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Dalam surat tersebut, sang suami membeberkan kronologi meninggalnya anak pertamanya itu hingga terkait pelayanan buruk klinik. Saya atas nama Erlangga Surya Pamungkas, warga kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya ingin membuat pengaduan. Adapun, kronologisnya akan saya uraikan dari awal sampai akhir dengan jelas dan rinci sesuai yang saya dan istri saya alami, katanya mengawali cerita. Berawal pada Senin 13 November 2023 sekitar pukul 16, istrinya Nisa Asmila datang ke klinik Alifa di Bantarsari, Kecamatan Bungersari, Tasikmalaya. Istrinya sudah tidak kuat dan merasakan kontraksi hebat. Diketahui usia kehamilan tepat 36 minggu atau 9 bulan. Istri saya sudah sering kontrol. Ke klinik tersebut ditangani oleh Bidan Dwi, dan bidan pun menyatakan bahwa kondisi kehamilan istri saya dalam keadaan normal dan baik-baik saja, katanya. Lalu, pada sore hari, sang istri berangkat dengan kakaknya, Nadia, ke klinik Alifa. Sang suami tidak ikut menemani karena ada urusan pekerjaan, namun bidan jaga di klinik tersebut menyuruh pulang karena dianggap masih pembukaan dua. Karena menurut bidan, istri saya masih pembukaan dua. Padahal keadaan istri saya sudah sangat lemas dan terlihat seperti akan segera melahirkan. Kemudian istri saya pulang lagi ke rumah sambungnya. Lalu pukul 20 waktu Indonesia Barat, sang suami kembali membawa istrinya ke klinik karena melihat sang istri sudah tidak bisa lagi menahan sakit perutnya. Kedatangan pasangan suami istri ini ke klinik tidak direspon baik, bahkan dia melihat tim medis justru bermain handphone. Di klinik ini saya tidak dilayani dengan baik oleh bidan jaga, Bidan tersebut malah terus main handphone, tidak mempedulikan istri saya yang sudah sangat kesakitan. Dan bidan itu pun bilang akan diperiksa pukul 24 tambahnya. Sekitar pukul 21.30, sang suami menemani istrinya buang air kecil. Dia melihat ada banyak darah yang keluar beserta air ketuban. Saya pun bilang ke bidan dan tanggapan bidan itu sudah biasa katanya dan belum waktunya untuk melahirkan karena masih pembukaan dua jelas sang suami. Mendapati kabar tersebut, suami kembali membawa istrinya ke ruang bersalin, sembari berusaha menguatkan dan menenangkan agar tidak kehabisan tenaga pada saat melahirkan. Bidan jaga tersebut masih tetap tidak memperdulikan istri saya, dan terus saja bilang belum waktunya melahirkan, dan akan kembali dicek pada pukul 24. Tanpa memberikan edukasi dan pelayanan yang baik kepada ibu hamil, bagaimana agar proses persalinan lancar, masih tetap sibuk dengan handphonenya. Istri saya terus-terusan nangis kesakitan, barulah ditindak dan dilihat keadaannya timpalnya. Tepat pukul 22, sang istri lalu melahirkan. Pada saat proses melahirkan, sebutnya bidan lagi-lagi tidak berhenti main handphone. Yang lebih parahnya, bidan jaga tersebut malah menjadikan istri saya bahan praktik kepada mahasiswa yang sedang praktik di klinik tersebut. Bidan jaga menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah kebidanan kepada mahasiswi praktik, katanya. Bayi yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi berat badan yang ringan, yakni hanya 1,7 kg. Saat dilahirkan, sebutnya pihak klinik hanya memberitahu berat badan bayi tanpa memberitahu tinggi bayi, jumlah jahitan, dan jenis kelamin. Pihak keluarga juga tidak diperbolehkan masuk ke ruang bersalin. Hal inilah yang kemudian disinyalir sebagai malpraktik. Hal yang membuat hati sang suami semakin terasa pilu usai dia melihat langsung istrinya disuruh untuk membersihkan dirinya dari sisa darah melahirkan ke kamar mandi sendirian. Istri saya dibiarkan tidak dirawat dengan baik pasca melahirkan. Masih banyak sisa darah di badan istri saya, di punggung, di perut, di kaki, semuanya sama sekali tidak dibersihkan, hanya ditutupi kain samping. Katanya, justru sang kakak, Nadia, yang membersihkan darah pasca melahirkan, mengganti baju, dan memapahnya kembali ke ruang bersalin. Sang kakak sempat mempertanyakan mengapa bayi dengan berat kurang dari 2 kg itu tidak diinkubator, bahkan dia juga bertanya. Kapan bagusnya memberikan asi? Namun bidan menyebutkan belum bisa dikasih apapun. Lalu bidan membawa kembali bayi tersebut ke ruangan ibu untuk disusui. Tetapi yang sangat saya sayangkan, bidan tidak memastikan bahwa asinya ada atau tidak, asinya masuk atau tidak. Si bidan malah melanjutkan tidur nyenyaknya, tidak memperdulikan keadaan anak dan istri saya. Kakak saya yang membantu istri saya menyusui anak saya. Pada saat itu anak saya tidak mampu menyusui kepada ibunya. Hingga waktu subuh, bayi masih di pangkuan istri saya, katanya. Pukul 7, bayi tersebut dimandikan oleh bidan dengan waktu yang sangat lama hingga pukul 8 lewat 30. Pihak keluarga tidak tahu di mana bayi tersebut dimandikan hingga mengetahui jika bayinya ternyata telah difoto newborn. Usai dimandikan, bayi sudah diperbolehkan pulang. Pihak keluarga bahkan sempat mempertanyakan berulang kali apakah keputusan tersebut sudah tepat mengingat bayi tersebut terlahir dengan berat badan rendah. Tiba di rumah, istri mengalami kendala saat memberikan ASI. Dia kemudian memberikan susu formula yang direkomendasikan. Namun susu pun tidak diterima oleh sang bayi. Pukul 18, bayi sempat PAB. Selesai dibersihkan lalu bayi ditidurkan. Pukul 21, istri menangis karena melihat bayinya tidak bergerak. Dia mencoba menelpon bidan di klinik Alifa namun tidak menerima jawaban. Tidak menunggu lama, sang suami langsung membawa bayinya ke klinik Alifa. Sesampainya di sana klinik tutup. Saya gedor-gedor gerbang klinik karena panik ingin memastikan kondisi anak saya. Lumayan lama saya gedor-gedor pintu gerbang klinik, lalu ada bidan yang membukakan pintu gerbang. Saya meminta bidan jaga untuk memeriksa anak saya. Ada satu orang laki-laki, entah itu dokter atau siapa, dia memeriksa anak saya, lalu menyebutkan bahwa anak saya sudah meninggal. Katanya, tanpa menerima surat kematian dari pihak klinik. Mendapati respon buruk, sang suami langsung membawa bayinya ke rumah sakit jasa Kartini Tasikmalaya. Dia ingin memastikan lagi kondisi bayinya. Bayi langsung dibawa ke IGD, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun bayi dinyatakan sudah meninggal dunia. Oleh rumah sakit jasa Kartini lalu diberikan surat kematian. Pada momen ini, pihak keluarga kembali dikejutkan di saat pihak rumah sakit mengatakan jika bayinya hanya seberat 1,5 kg, bukan 1,7 kg. Pihak rumah sakit mengatakan harusnya sang bayi masih berada di inkubator dan diberikan banyak ASI. Hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan dan disiarankan oleh pihak klinik sebelumnya. Kami pulang dengan hati yang sangat sakit, dengan rasa penyesalan terbesar kenapa harus melahirkan di klinik Alifa. Kami pulang membawa bayi kami yang suci tidak berdosa, yang disepelekan oleh klinik Alifa menggunakan ambulans, pungkasnya.